Ini ada Fortuner, platnya lokal AE. Ini untuk tahunnya sekitar 2013-an ya. Ini diesel, ini sudah facelift, ada yang new. Ini matic ya, matic diesel. Untuk harganya 242 juta. Yang minat monggo silahkan. Fortunernya warnanya juga putih. Untuk mesin kita tengok kurang lebih seperti ini. Mesin insya Allah kita garansi 100%. Dan untuk mesin memang mesin dan surat-surat kita tidak main-main, karena memang itu kalau surat nyawanya mobil, kalau mesin itu jantungnya mobil. Ini ada Honda Jazz RS 2016. Gitu ya. 2016. Ini pacisnya hidup, cuma mepet dia. Manual transmisi. Harganya ini 192 juta. Ya, minat monggo silakan Honda Jazz RS-nya. Warna merah. Favorit Jazz. Mesinnya kita tengok seperti ini. Ini ada Innova Barong, ini naikkan sangat nyaman ya. Kemarin sempat saya coba sendiri, saya coba bawa pulang, suspensi sangat nyaman ya. Ini manual transmisi, ini bahan bakarnya diesel, ini sudah Barong. Kalau Barong berarti naik turun dari 14-an. Ini harganya 213 juta, ya minat monggo. Innovanya tipe G ya, diesel. Ini ada R3 warnanya abu-abu, ini AC udah double. Ini manual transmisi. Kita tengok mesinnya kurang lebih seperti ini. Dalamnya kita tengok manual seperti ini, dalamnya kurang lebih. Ini harganya 108 juta. Ya, benar monggo silakan. R3-nya. Ada Avanza, mohon maaf ini agak dalam, tempatnya sempit. Manual 2016 sudah Barong ya. Ini sudah Barong 2016. Ini manual transmisi, ini platnya. Ini harganya 123 juta ya, minat monggo silahkan Avanza-nya. RV 185 juta 2016, tipe S ya, manual. Ada ribbon-ribbon, ada sangat banyak sekali, ada matic, manual, ada semua, tinggal pilih. Putih, hitam juga ada semua. Juga ada Innova Grand Barong ya. Mas baru datang 200-an koma itu, 13-14 tahunnya. CRV seperti ini juga ada sangat banyak, tinggal pilih monggo. 2008, 2007, 8, 9, 10 ada. Harga kalau kurang lebih sekitar 100-an itu naik turunnya. Nova bensin tipe V juga ada. R3 Yaris 2015 matic ya. Manual. Avanza Barong. Ini ada lagi Avanza. Avanza Grand ya ini ya. Ya Grand belum Barong. Ada Honda Jazz 2009-10an ya, G8 matic transmisi, paknya lokal AE, atas nama tetangga saya sendiri AE Merogo. Ini harganya 119 juta. Ya menurut monggo silakan Honda Jazz-nya. Ada Honda Mobilio untuk tahunnya 2015, ini tipenya E ya, tipe E, warnanya nyentrik. Ini matic transmisi, joknya ori cuma di cover, kalau nggak suka silahkan bisa nanti kita lepas ya. Ini untuk harganya 119 juta, tipe E, karena dia tipenya E ya. Untuk jenis BRV di tempat kita juga ada sangat banyak, tinggal pilih, ada merah, oranye, putih, hitam, ada semua BRV karena juga rame mobil ini ya. Ini 2018-19 harganya 169 juta. Untuk manual transmisi, harganya sudah E. Ini ada Reborn plat AE 2018-an ya, manual, harganya 289 juta. Untuk diesel bahan bakarnya. Ini ada Innova, platnya AD 2010. Ini untuk diesel manual harganya 159 juta setengah. Ini ada R3 GX 2016 harganya 126 juta setengah. Ya minat monggo silakan R3-nya GX 2016. Ini ada pickup Grand Max 2011
untuk harganya ini 67 juta yang minat monggo. Grand Max-nya pickup 2011. Ini ada Innova 2007 Matic, harganya ini 83 juta yang minat monggo. Innova-nya 2007, cuma dia pajaknya off ya, off 2 tahun. Tetap murah, nah, temunya tetap 90 lah kalau pajak hidup naik turun itu. Ini ada Fortuner manual, kita tengok. Itu ada TV-nya. 2008-an diesel manual. Itu harganya ini 189,5 juta yang minat monggo Fortuner-nya. Ini ada Honda Jazz RS G8 juga, harganya ini 116 juta yang minat monggo silakan. G8-nya Jazz RS manual pemetik, kita tengok. Pemetik ya. Honda City 2017 Matic Pak ya. Matic tipe E, semua masih mau tukar tambah. Ini ada Honda Brio, ada Fortuner ini yang new ya, udah facelift. Ada facelift sekitar naik turun 10-an, Paknya juga AA Magelang lokal. Harganya 205 juta. Ya, minat silakan. Untuk Matic transmisi. Diesel ya untuk bahan bakarnya, udah new, udah facelift, kita tengok. Tiga new GX 2018-19 kita ada yang harga 159, kalau ini baru masuk, datanya belum muncul ya. Ada Honda Jazz RS Matic 2020-an ya. 19 kalau nggak salah. Ini masih baru datang. Ini ada Yaris, baru masuk dulu juga dari kita ya, mau PT-an ini. Lewat 2 jam manual 2014. Ada Kuda Solar harga 59,5. Benar ya harganya 59,5. Solar 2000-an. Spin solar manual ini juga baru datang 90-an ya. Itu R3 putih new baru datang, juga ada R3 lagi. Ada Mazda 2. Ini juga baru datang. Ada Ford Fiesta ini kilometer rendah masih 60.000-an ya kalau enggak salah. Tipe S 2012 barang antik. Ini baru-baru datang, jadi mohon maaf belum bisa menyebutkan informasi harga maupun tahun. Ini ada Escudo, tahunnya 96-an, harganya 48 juta, 97 kalau nggak salah ya. Nah, sudah bervariasi. Bodi juga gembreng ya, meskipun tahunnya tua. Catnya aja masih ori itu. Dikunci sayang, manual transmisi. Bahan-bahannya juga udah besar, peleknya udah bagus. Ada Grand Livina 2012-an, Taruna ini 50 jutaan, CSX tahun 2000-an. Ini sama, kurang lebih juga 50-60-an lah naik turun, injeksi soalnya. Ada Toyota Vios, ada Yaris, Yaris TRD merah 2016 ya ini. Harganya 161 juta. Sirion manual baru datang 2015, ini 90-an karena tahunnya muda 2015. Ini ada Toyota Rush 2016, platnya D ya. Toyota Rush 2016 platnya D, ini harganya 159,5 juta. Ya, minat monggo. Rush sudah LED ya, sudah new. Matanya udah LED, kita tengok interiornya. Tertinggi, varian yang tertinggi ya, minat silakan. Ini automatic transmisi. Ada Serena HWS ya, platnya L, tahunnya 2006-an. Ini ya, tipe tinggi, ini udah harganya sendiri 67,5 juta. Ada TV-nya juga. Kilometer 116. Platnya juga L Surabaya. Ini ada Panther LS, platnya lokal AG. Ini manual. Kita tengok interiornya. Oh, saya yang dikunci. Interiornya. Manual ya. Kita tengok dari depan dulu. 2004 AG, ini harganya 94 juta. Ya, lihat monggo silakan LS-nya. Tahunnya muda 2004 soalnya. Bodi masih lumayan ngaleng. Ya, lihat monggo LS-nya.
Ini ada Sirion. Itu masuk 2012. Manual cuma masih baru masuk nih. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Panther ya, Grand Royal ini. Harganya 57 juta 9899 tahunnya manual. Itu kan juga masih orias. AC juga double itu ya. Udah RPM. Bodi masih lumayan kaleng. Meskipun tidak seluruhnya kaleng, tapi lumayan kaleng lah. Ini termasuk Panther dengan kondisi seperti ini masih lumayan bagus. Yang melihat mengkonflatnya juga lokal AE. Livinas, ada yang 70-an, ada yang 80-an, ada yang 90-an, itu paling banyak. Xenia Avanza kurang lebih juga itu, kalau di sini yang paling banyak harganya. Ini 2012 ada harga 68 juta setengah, Livina XV Matic. Ini untuk Cherry kemarin ini yang benar 19 juta setengah ya, mohon maaf. Ini Futura, tahunnya 96-an, 19 juta setengah, ini monggo. Dan harga 10 juta, enggak sampai 20 juta udah dapat mobil kapsul ya. Dashboardnya udah kapsul. Ini ada Xenia XI 2009 manual. Ini harganya sekitar 70-80an lah, itu turun itulah. Udah kijang kapsul. Ini solar 99-an, 60 jutaan ya. Ada Suzuki platnya M APV. Ini harganya 63 juta. Yang menat monggo APV-nya. Baik. Yang menat silahkan. Ada Swift 2007, 8 pemakaian, harganya 70 8 juta setengah ya, menurut Xenia XI 2009 77 juta manual. Ini ada lagi Sirion 69 juta setengah, buatnya F harganya 89. Ini ada Nissan Max, Nissan Max semacam ini paling banyak harganya 70-an ya. Ya, harga 60 koma juga ada, tapi paling banyak 90-an, 70-an Nissan Max 11, 12, 13 itu tahunnya. Livina New semacam ini harga kurang lebih 100-an. Livina New. Ini ada lagi Avanza 2010 76 juta setengah ya, menurut monggo. Soluna 43 juta bukan bekas taksi. Ini ada Picanto tanya 2012-an harganya 73 juta setengah ya, menurut monggo. Manual transmisi. Ini ada Mega Cherry 2020-an harganya 98 juta. Enggak monggo Mega Cherry-nya. Ada Xenia 2008 XI 70-an juta ini. Naik turun 70-an. XI AE, abad A. Yaris 2008. 2067 harganya 79 juta setengah Matic ya. Kijang bensin plat AE tahunnya 99, mesinnya ini garing ya. Harganya ini LGX 61 juta. Silakan monggo silakan LGX. Ini ada Grand Avega 2012 harganya cukup 89 juta. Yang minat monggo Grand Avega 2012, ini manual transmisi. Ini rek ini harganya 79 juta setengah 2014. Ini rek ada i10 60-an, Taruna lagi, ada Almera, Almera semacam ini harga 60 jutaan ya. Almera ada banyak ini, Nissan Almera 2014-an. Ini CRV kemarin yang baru datang kan belum sempat kita review detail nih. Kita mau review detail, itu tahunnya 2004-an ya. Ini harganya 67 juta setengah ya, minat monggo CRV-nya. Ya minat silahkan monggo CRV-nya. Ada Vios sudah body kit, sudah full upgrade. Kita tengok dapur window ya. Vios new. Sudah body kit juga. Tahunnya 2013-14-an. Ini harganya 79 juta setengah ya, minat monggo. Nah, ini udah kayak mobil mewah ya. Kira harga 200-an koma. Merek baru datang 2013-an manual.
Itu juga ada di sana baru datang. Ada Agia kuning baru datang ya. TRD 2018-an ya, 18-an baru datang. Ada Toyota Rush TRDS manual, ini varian tertinggi. Ini dipakai masih setahunan, sudah dijual, harganya 232,5 juta. Ya, minat monggo silakan. Baru datang, masih dipakai setahunan. Kita ada di gudangnya Sigra, Kalya, Datsun dan Ailagia. Untuk Ailagia stok Aila ada yang 70-an. Agia ada yang 70-an, 80-an itu kebanyakan. 90-an juga ada. Untuk Sigra Kalya ada yang 90-an, ada yang 100-an koma pun juga ada. Jadi memang berbeda-beda harganya ya. Ada Toyota Kijang LSX, platnya AG. Manual ya. Harganya ini 40-50-an. Naik turun itu. Bahan bakarnya bensin ini ya. Tahunnya 97-98. Ada HR-V manual tipe S ya, harganya 188 juta ya. Minat silakan. HR-V-nya tipe S manual 2016. Ini juga ada CR-V. Untuk CR-V jenis ini macam-macam harganya ya. Ini 2000 berapa baru datang. Harganya ini 115 juta. Macam-macam harganya ya dan tahunnya. Nah, ini Honda Brio di tempat kita juga ada sangat banyak sekali. Ada warna hitam, silver, Brio lama, Brio yang new facelift, mata sipit juga ada. Kalau semacam ini 2018 itu sudah facelift itu di harga 100-an koma ya Mas Ian. Harga pun juga beda-beda. Ini ada R3 untuk tahunnya 2013-14 manual. Ini harganya 107,5 juta. Ban-bannya aja masih baru yang kita tengok ya. Nah, ini ya minat silahkan monggo. Ada Avanza. Ini baru datang. Tahunnya 2008 ya. Ya. 2008. Nah, ini harganya 84 juta. Yang minat monggo. Avanzanya tipe G 2008. Interior kita tengok dulu. Lagi seperti ini. Ini ada Grand Livina juga baru masuk ya, EQV 2009 AT. Oh, Velo 13 jenengan betul. Baru masuk. Ini ada RAS ya, platnya lokal L. Lampunya agak kuning, nanti dipoles pasti kinclong. Nah, ini kelihatan kan? Cuma karena kerak. Bawahnya sebenarnya masih kinclong. 2008. Ini manual tipe S, harganya harganya 93 juta ya. Lihat monggo silakan Toyota Rush-nya, cuma dia pasangnya off 2 kalau nggak salah, tapi tetap murah temunya. Pasangnya taruhlah 2,5 kan sekitar 5 juta 6 jutaan lah, tetap murah. Ini ada Xenia tahunnya 12-13an. Xenia ini 1.3 ya, 1300 cc, tipe X manual, harganya 98,5 juta ya. Lihat monggo silakan Xenia-nya 98 juta, udah dapat Xenia all new. Ada R3 New 2017 ya. R3 New 2017 ini harganya 129 juta. Ya minat monggo R3-nya New manual